Pinkan Mambo nangis gegara perlakuan keluarga Arya Han. Pinkan Mambo menangis haru karena kehadirannya diterima secara baik oleh keluarga Arya Han. Awalnya Pinkan Mambo sempat takut tak diterima oleh keluarga Arya Han, terutama sang mertua. Ketakutan tersebut timbul lantaran Pinkan Mambo mengaku sering mengalami kejadian tak mengenakan di keluarga suami. Aku sering nangis gitu waktu di rumahnya Arya, aku sudah tahu. Aku di awal sudah bilang pokoknya aku kalau mama kamu nggak setuju. Kamu gimana? Kata Pinkan Mambo, dilansir dari YouTube Trans TV Official, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Dia bilang jangan ngomong yang nggak-nggak, sambungnya. Pada saat itu, Pinkan Mambo merasa akan dibuang atau tak dianggap oleh keluarga Arya Han. Hal ini bukan tanpa alasan, Pinkan menyebut bahwa dirinya kerap dibuang dan tak dianggap oleh keluarga mantan suaminya. Terus aku sudah kayak, sudah tahu nih kalau aku bakal dibuang gitu. Maksudnya karena sudah keseringan dibuang. Aku bilang kalau nanti aku dibuang ya sudah aku nggak apa-apa ikhlas gitu, lanjutnya. Arya Han pun terus menenangkan dan memberikan tanggapan positif setiap kali Pinkan merasa takut tak diterima. Pikiran buruk Pinkan itu pun perlahan menghilang setelah melihat sikap dari keluarga Arya Han. Pinkan mengatakan jika mertuanya menerima dirinya dengan baik.